Hey guys, it's Miguel Leonardo Darwin and teman-teman. What up? Jadi, kita lagi di San Francisco. Kita baru aja nyetir sekitar 14-15 jam dari Seattle. Ini ada Kenny. Ini ada Mica. Dan ini ada Mas Dillon. Kita ke SF kali ini dengan tujuan untuk apa, Cak? Buat perpanjang paspor. Yes. Ya, kalau gitu kita rewind ke 15 jam yang lalu dari Seattle kita berangkat ke sini. Sekarang jam 7 malam ya, kita mau cari makan dulu. Itadakimasu. Ayo banget, rasanya kayak bakmi loh. Udah kenyang, Cak? Kenyang banget sih. Udah kenyang? Bye, Stace. Bye. Bye. See you in Seattle. Yo. Oke, jadi formasinya si Mica jadi... apa sih, pengawas. Shotgun. Yo. Si Kenny bakal nyetir, aku bakal duduk di sini dan Dillon di sebelah sana nanti. Ini ada snack. Ini apa sih, Dil? Makanan Jepang. Dessertnya tapi bukan dingin. Clue-nya dance. Oh. Inari. Apa sih namanya? Inari. Oh, dance. Kenapa dessert? Kan manis. Kita mau beli minuman dulu. Buat yang nyetir apalagi antara kopi atau apa, Cak? Red Bull. Ini sebenarnya kita udah di SF, guys. Oh, udah di SF. Undercover. SF way. Oh, bisa aja, woi. Apa? Di SF way. Ya, ini nama supermarketnya Safeway. Bisa aja lu, Cak. Iya, emang. Ini lucu banget, guys, snack-nya. Aku kayaknya mau beli deh. Aku suka banget sama Kit Kat. Terus ini kayak bawahnya vanilla, atasnya Kit Kat. Ini lucu banget, ada yang Hershey's, ada yang Reese juga, banyak banget nih. Beli apa, Ken? Red Bull. Eh, tau gak? Fun fact ya. Gue seumur hidup belum pernah minum itu loh. Oh ya? Coba ya nanti. Rasanya gimana sih? Apa ya? Energy apa drink. Ya? Rasa Red Bull. Lu gak bisa, lu gak pernah juga? Manis. Saya... gue gak tau sih, cara jelasin. Tapi gue rasanya. Kayak Monster gak? Kayak Monster gak? Monster gue pernah. Gue juga gak pernah. Monster belum ada tak? Itu apaan? Enggak tahu. 13 jam. 800 miles. Berarti udah lewat 1000 kilo loh. 1000 kilo. Wah, mantap. Ini anyer. Anyer Panarukan. Anyer Panarukan. Itu oh, siapa enggak yang buat? Ayo. William. William apa? Gampang, ini nama belakangnya pasti semua orang tahu. Tahu enggak, Cak? Apa? Anyer Panarukan, gubernur Hindia Belanda yang memerintahkan Majapahit. Kok Majapahit? Dendels. Oh iya, William Dendels. Yes, William Dendels. Oke, mari kita berangkat. Biarkan aku menjaga perasaan ini. Oh, menjaga segala cinta yang telah kau beri. Oke, guys, update sekarang jam 12 malam kurang 10 menit. Kita udah nyetir sekitar 3 jam lebih, mau 4 jam. Ini lagi isi bensin, stop pertama ya. Ini ada kayak toko kecil gitu, swalayan. Biasa kalau di SPBU selalu ada. Aku kebelet banget mau pipis, pas banget nih lagi isi bensin jadi nembeng toilet bentar sambil stretching.
Dari tadi ngobrol mereka, aku tidur. Kita udah lewat Portland by the way. Ini di kota, lucu banget nama kotanya Salem. Salem. Nih, Salem. Gimana? Habis ini lu nyetir, Cak? Hah? Habis ini lu nyetir? Enggak, Kenny masih mau. Ya, Kenny masih mau. Ini udah tua, Dylan kedinginan. Kenapa ya? Gua enggak pernah adjust sama suhu dingin. Cirebon dingin enggak sih? Mungkin gara-gara itu kali. Loh, tapi di Cirebon tuh kayak AC gitu. Gua 27. 27. Wah. 27. Itu panas sih. Ininya. Gua 23 sih. 1. Tapi 2 PK AC gue. Oh. Tapi 27 tetap. Iya, tetap panas. Panas. Tetap panas. Banyak orang panas. Orang-orang kan kayak 16. Iya. Gua masih 25, 16. Gua 23. Gua kira itu udah tinggi loh 25. 27. Ya, kadang 26, 27. Fan-nya 1. Enggak sih. Pakai selimut. Full tank tadi berapa, Ken? 49. Enggak ini ya. Enggak mahal ya maksudnya. Iya, ini hybrid, cuy. Iya. Oh iya, si mobilnya hybrid sih. 40 mpg. Mobil ini gila banget. Iya. Hemat ya? Hemat. Thank you so much, Ken. Ini full tank $50 nih. Biasanya sampai 70-80 loh. Terus ini yang biasa juga tadi, oktannya 87, jadi bukan yang tinggi. Nice. Oh gitu, kita lanjut. Hello guys, update 237. Our second stop. Ini gak tahu di mana, aku dari tadi tidur. Mereka ngobrol, masih Kenny yang nyetir. Abis ini kayaknya ganti ke si Mica deh. Iya, aku dari tadi tidur karena aku bakal ambil leg yang terakhir nanti masuk ke SF-nya aku. Ini jalannya oleng, guys. Ini kita kayak di rest area gitu, jadi memang tempat orang buat stop parkir. Itu ada buat truk dan RV yang gede-gede di situ. Lumayan dingin. Mari kita lihat kita di mana di peta. Katakan peta, katakan peta. Nih kita coba ya. Aku juga nggak tahu di mana sih ini. Coba zoom out. Di mana sih ini? Oh, udah lewat Eugene. Oh, di Grants Pass. Oke. Deket situ lah ya. Ini masih di Oregon berarti. Saya sudah bangun. Guys, okay, Mica. Yes, sir. You got it, bro. Okay, bro. You got it. Okay, bro. Bro, shit. You better not oleng, bro. Okay, bro. Tenang, tenang, Mica. Tenang. Ini bentar lagi kita masuk ke California. Ini perbatasan ini, garis lurus ini. Oke, kita udah masuk California. California. Huh. 417, stop ketiga. Kita isi bensin lagi. Ini udah di California. Oh, ini lucu banget di local town namanya apa, Cak? Weed, jadi W-E-E-D, weed, itu kayak gitu tuh. Bentar, weed itu artinya ganja, guys. Tadi ini kota ganja kali ya. Lucu juga namanya. Di sini langsung kerasa banget harganya mahal, guys. Oh, lebih mahal $10 ya? Iya, weh. Di sini harganya lebih mahal daripada di Oregon State tadi. Ini di California terkenal banget nih, mahal. Udah 6,39. Ini lumayan dingin, guys, 12 derajat. Abis ini aku yang nyetir dari sini, mungkin sisa sekitar 4 jam lebih dikit. 2 jam lagi. Ya, menuju SF lagi sunrise. Good morning. Capek nggak nyetir? Okay lah, not bad. Kan dia temenin ngobrol juga, bro. Guys,
7.24. Aku udah nyetir 3 jam barusan. Ini tinggal kurang dari 1 jam lagi menuju San Francisco. Kita stop by di McD. Apa ya? Paling ini aja sih, McGriddles. Sarapan pagi nih, burger. Gimana cak? Udah bangun? Bangun deh. Oh, puas tidur ya. Aku ngorok loh cak. Iya serius. Kurang dari sejam lagi sampai SF. Cancel. Si Kenny yang nyetir lagi. BTW tadi kenapa Ken? Yang ETA kita dari 9.50 jadi 8.12. Mantap, kita motong 1,5 jam. Terima kasih bro. Terima kasih Mica. Lah, terima kasih gue saya. Ini udah di mana? Nyampe bos. Nyampe mana? Restoran. Gua buka lebih. Jadi, ya udah. Kenapa gua dibangunin? Gua cabut. Jalan-jalan. Duh, gua di sini aja lah tidur. Good morning. Kita udah nyampe di Ciwidey. Jam 9 kurang 10. Ini di mana sih? Di San Francisco. Di mana ini? Fisherman Wharf. Oh, itu. Itu yang ke Alcatraz kan di situ. Yeah. Kita mau makan ini cuma bukanya masih jam 9. Jam 9 ya. On time ya. Ini kenapa pada bawa tas? Mau dicuri. Emang iya? Iya. Yeah. Di SF lumayan ini rawan ya. Iya, katanya kalau di bawah $950 tab-nya enggak diapa-apain. Oh ya? Iya. Konsulatnya di sini. Konsulat apa? Indonesia Consular Service. Oh iya. Oh iya, berarti konsuler di sini. Berarti KJRI. Di sini, Airbnb. Oh, kita udah sampai ke tempat tujuan kita berarti, guys. Ini ada In-N-Out Burger yang cuma ada di beberapa state doang, termasuk salah satunya di California. Jadi di Seattle nih nggak ada nih In-N-Out. Minggu pagi sepi sekali ya. Ini toko-toko masih pada belum buka. Ini sarapan kita be. Lihat guys, itu ada bibimbap. Ini ada Benedict. Ini ada potongan daging bacon. Ini ada Japchae rice. Mantap jius. Ready ya? Untuk mengisi perut. Wah, gerak-geriknya langsung. Ini buat ngadu. Kata Mica, enak banget. Enak aja deh, enak aja. Loh. Diganti. Katanya kalau enggak enak dibayarin katanya. Kita saya aduk aja. Aduk aja. Udah makan, sekarang kita mau ngopi. Karena sebenarnya guys, agenda kita itu lumayan kosong, sekarang baru jam 10:30. Terus besok kita ada appointment buat KJRI hari Senin kan besok, hari ini hari Minggu. Baru sorenya langsung balik ke Seattle, nyetir balik. Sekarang jam 4:30 sore. Ini adalah makanan terenak banget ya. Dibilang di US. Semua orang wajib buat cobain ini kalau kalian ke SF sampai, ini. Sampai. Apa? Sampai gak enak? Enak, nanti lihat. Ini rame banget guys. Dan wajib, oh lihat tuh. Lihat tuh antriannya nih. Lihat antriannya, sudah saya bilang. Jadi guys, tadi kan kita lewat, kita kan cari parkir. Itu nggak sebanyak itu yang ngantri. Nggak ada yang ngantri tadi. Ada. Dikit. Satu grup orang baru datang tapi itu. Iya. Belum ngantri dia. Terus kita muter, dapat parkir, balik sini, udah sampai belakang banget tuh. Kasihan ruko di sebelah nih ngantrinya buat yang ini. Dan ini nama restorannya Teho.
It's a Korean restaurant. Waktu itu aku makan sama keluarga aku, guys. Enak banget di sini. Enak. Cak, ini enak banget gak, Cak? Hah? Ini enak banget gak, Cak? Enak banget. Wow. Cak, kamu pasti nomor satu loh, Cak. Hah? Dua. Hi guys, welcome back to my channel. Gue takut, ya baru mulai. Jadi hari ini aku ada guest superstar ya. Namanya ikan lele dari mana? Dari Seattle. Yang ini ikan lele dari Seattle juga. Iya, guys, jadi di Seattle tuh lelenya banyak. Nah ini juaranya nih, itu atasnya keju, lihat kejunya sebanyak apa tuh. Nah mau dibakar nih. Beuh, lihat itu apinya panas ya. Lihat sampai atasnya melumer-lumer gitu. Beuh. Gak ada yang mau dia makan. Ayo silakan. Coba Ken, lah pertama Ken. Panas nih. Panas nih. Hold your three. Kok mirip senong dan? Mirip senong dan. Waduh. Gak, kalau Dewa lebih manis. Lebih enak mana? Iya, Dewa lebih manis. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip ya. Coba Dilon. Dilon belum pernah nih. Coba Dilon. Kalau senong itu kayak emet gitu. Kayak senong dan gak? Kayaknya enggak. Ya. Kegal di gym umum ya. Ya sih? Leo bilang ini makanan terenak di US, guys. Makanan Korean terenak di US. Korean terenak di US. Oke. Itu di debatable sih. Debatable. Lu tim apa nih? Senang. Iya. Jadi gua masih panas. Kurang pedes. Tapi enak. Yakin? Kurang pedes dikit aja, naik satu level, beuh. Mantap sih. Rasanya kayak apa? Kayak tunong. Would back again with me? Oh iya, nama gue Aldi. Terus, kita habis makan. Leo udah gempor, ya gak deal? Yeah. Guys, ini bisa dijual guys, ayo foto kaki. Post kaki dijual. Bantuin dong, gak bisa gua. Tarik. Harus ditarik. Coba Leo. Yaudah ini cari tim ya. Tim. Break. Dibanding-banding ke. Ya. Kecewa. That's how I play, man. Yo, deal. Jam 8:30 malam, kita udah balik lagi ke hotel dan udah selesai hari ini, capek banget ya. Gimana, Cak? Capek banget. Tapi seru banget, tadi ada si Odrik sama Aldi juga. Jadi kita main-main setelah udah enggak ketemu lama kan. Soalnya mereka di sini, kita di Seattle. Dan besok kita bakal perpanjang paspor. Jadi segitu aja untuk video kali ini, guys. Ditunggu video-video selanjutnya. Thank you guys for watching. Bye-bye.